Itu saya sebut tadi ya, program kita sediakan tetapi dia mengikut kapasiti dan kebolehan gelandangan yang berkenaan in person ya. Kerana itu dulu ketika waktu saya datang melawat, kita ada 60 ke 70 gelandangan yang ditempatkan di sini. But now kita hanya tinggal 15 orang. Bermakna ada di kalangan mereka yang sudah keluar daripada pusat ini, yang saya selalu sebut sebagai pusat latihan kemahiran bagi golongan ini. Tetapi walau bagaimanapun, proses ini berjalan berterusan kerana kita berurusan dengan satu kelompok masyarakat yang memerlukan kesabaran pihak rusia dan juga pihak pengurusan bagi menyelamatkan mereka. Yang penting bagi kita ialah bagaimana untuk kita mengurus mereka, bagaimana kita untuk memberikan pendidikan kepada mereka dan kesedaran yang boleh mereka pegang dan jadikan sebagai satu satu keadaan untuk menyelamatkan mereka untuk jangka masa yang panjang. Ya. Tidak ada pilihan. Ya. Kalau kita tidak ada pusat yang sedemikian rupa, saya tidak fikir bahawa kita berlaku adil kepada kelompok dan golongan ini. We have to be fair to them so. Walaupun kita dalam proses untuk menyelamat, saya sendiri mengetuai beberapa operasi untuk menyelamatkan gelandangan di sekitar Kuala Lumpur. Mereka terdiri daripada pelbagai latar belakang. Ada yang masalah keluarga, ada masalah kewangan, ada masalah pekerjaan, ada yang di kalangan sekelompok mereka yang memang menjadi exercise biasa mereka untuk berada di sekitar perjalanan. Memang that is pada mereka adalah satu bentuk kehidupan yang mereka lalui dan mereka suka dengan kehidupan yang demikian. Itu yang saya kata ada peratusan yang agak kecil, walaupun kita selamatkan mereka ke tempat sumpam ini, tapi mereka kembali kepada kehidupan gelandangan mereka.